Oke, kita lanjut aja ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku menggunakan hijab segi 4 seperti biasa. Dan seperti biasa dibikin segitiga dulu. Jadi aku bikin segitiganya agak pendekan sedikit seperti ini. Kayak gitu. Terus aku pakai ngambil sama panjang. Terus aku tarik ke sini, aku pentulin di bagian sini. Terus di bagian sini aku pentulin yang gak ada kepala pentulnya gitu. Kayak gini. Ininya dirapiin dulu serapih mungkin dan senyaman mungkin. Ini nutupin dada ya guys, kayak gini. Nutupin dada. Jadi yang kalian sering request. Terus bagian yang ini aku ikatin ke sini. Kayak gini kan? Terus di bawah. Terus supaya lebih kece lagi, di sini aku menggunakan aksesoris brush seperti biasa. Mau yang ini juga oke. Mau ditaruh di sini ataupun ditaruh di sini juga nggak masalah. Ini bagusnya pakai yang ini apa pakai yang ini ya? Kayaknya ini ya. Lucu soalnya. Oke, jadi seperti ini untuk hijab dan make upnya. Semoga kalian suka. Ini simple menurut aku, tanpa ribet, tapi tetap kelihatan lebih kece dan lebih gampang banget menurut aku. Semoga kalian suka. Suka nggak sih? Semoga kalian suka ya. Jadi itu untuk tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. Dan buat kalian juga yang pengen kritik ataupun saran, silahkan komen di bawah. Tapi komen-komennya yang positif-positif aja ya, yang motivasi aku supaya kedepannya lebih baik lagi. Dan buat kalian juga yang pengen request, silahkan komen di bawah apa aja requestnya. Mau aku bikin tutorial hijab, mau aku bikin tutorial make up, selagi aku bisa, insya Allah aku bikin tutorialnya buat kalian. Dan oke, segitu aja untuk tutorial video kali ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat untuk tutorial video kali ini. Dan terima kasih banyak banget yang sudah subscribe ataupun like video aku. Dan oke, segitu aja untuk tutorial video kali ini. Semoga kalian suka dan see you on my next video.